Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelajar-pelajar semua, apa khabar? Ustaz harap pelajar-pelajar semua dapat keadaan ceria yang sihat sejahtera. Sebab lepas ni kita nak mulakan kelas kita selepas intro ni. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat lagi kita bertemu dalam sesi kelas YouTube kita. Tingkatan 4, bahagian akidah, pelajaran 10. Unit 2, iaitu Allah Al-Jabbar, iaitu Allah Maha Perkasa. Kita pergi kepada maksud Al-Jabbar. Apa maksud Al-Jabbar ni? Okay. Maksud Al-Jabbar ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah SWT maha berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Ustaz ulang. Nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah SWT maha berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Dalil nakli nama Allah Subhanahu taala Al-Jabbar, firman Allah Subhanahu taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Okey, surah Al-Hashr ayat ke-23. Maksudnya, dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang menguasai seluruh alam, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha melimpahkan keamanan, yang maha memelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang maha memiliki segala keagungan. Maha suci Allah SWT daripada apa yang mereka persekutukan. Jadi jelas, Al-Jabbarul Mutakabbir, yang maha perkasa dan maha berkuasa. Allah telah menunjukkan bahawa dalam Qurannya, dalam kalamnya, dalam Al-Quran, iaitu Allah Al-Jabbar, yang bermaksud Allah yang maha perkasa. Okey, kita pergi ke kefahaman mengenai nama Allah SWT Al-Jabbar. Okey, yang pertama, Allah SWT memiliki dan menguasai seluruh alam. Semua makhluk berada dalam pemerintahan Allah SWT. Tak kira lah manusia ke, haiwan ke, malaikat ke, iblis ke, syaitan ke, tumbuh-tumbuhan ke, dan seluruh makhluk di alam semesta ni, semuanya di bawah pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa pada hari kiamat Allah SWT memegang 7 petala langit dan bumi dengan kuasaannya. Kemudian Allah berfirman dalam hadis kursi, "Annal Jabbar, ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun." Okey, riwayat Ibnu Majah. Hadis kursi, maksudnya akulah yang maha perkasa. Di mana orang-orang yang berkuasa? Di manakah orang-orang yang sombong di dunia dahulu? Masya Allah. Kalau kita kat dunia sombong, kita akan menerima balasan yang setimpal dengan kesombongan kita masa kat dunia. Masya Allah. Dulu Korun, Korun sombong dengan kekayaannya. Maka Allah tenggelamkan Korun dalam perut bumi. Masya Allah. Bangunan rumah istananya yang besar, Allah runtuhkan. Masya Allah. Janganlah kita jadi seperti Qarun, na'udzubillahi min zalik. Okey, yang kedua, Allah SWT tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. Setiap perbuatan Allah SWT mengandungi hikmah yang tersembunyi. Seperti masa sekarang ni, kita tengok musim hujan, Allah menurunkan banjir,
di beberapa negeri dekat semenanjung Malaysia ni, seperti Johor, di Terengganu, Kelantan, Pahang, negeri-negeri yang ditimpa hujan musibah kan. Masya Allah, sian. Tapi kita kena tahu bahawa setiap perbuatan yang Allah lakukan pada kita, ada hikmah di sembunyinya. Yang penting kita kena sabar. InsyaAllah bila kita sabar, hati kita akan redha dan hati kita akan tenang dengan musibah yang Allah turunkan kepada kita. Allah berfirman, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-23, la yas'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Maksudnya, dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedang merekalah yang akan ditanya kelak. Kita jangan tanya Allah apa yang Allah telah lakukan kepada kita. Jangan kita bersangka buruk dengan Allah lah, senang cerita. Sentiasa bersangka baik, cari sisi positif apa yang Allah datangkan kepada kita. Okay, yang ketiga dan yang terakhir, kefahaman mengenai Allah Al-Jabbar, kefahaman mengenai nama Allah Subhanahu Taala Al-Jabbar. Nombor tiga, manusia wajib bersifat merendah diri kerana Allah SWT mencampakkan makhluknya yang bersikap takbur dan bongkak ke dalam neraka Jahannam. Masya Allah. Nak masuk neraka? Belajar-belajar? Tak nak kan? Jadi kat dunia, jangan sombong. Kat dunia, jangan bongkak. Allah suruh semayang, kita tak semayang. Belajar-belajar, waktu zuhur sebelum balik tu, tinggallah surau sekolah kejap, semayang. Ini tak sombong, berlalu je surau. Duduk, tunggu mak ayah. Walhal mak ayah dia tak ambil lambat lagi. Dia sombong, tak nak semayang. Dia sombong. Takut besok kita akan masuk dalam neraka jahanam. Yelah, kat Ustaz Usnuzon. Usnuzon kena pergi ke, dia orang semayang kat, dia orang semayang dekat rumah kan. Tapi apa salahnya kalau berhenti sebentar, semayang di surau sekolah. Okey. Jadi Ustaz kira sampai setakat ni saja. Okey, tapi sebelum tu, pelajar-pelajar, di sini Ustaz ada sediakan beberapa soalan latihan untuk anda pelajar-pelajar di rumah. Jadi pelajar-pelajar boleh salin soalan ni kemudian di dalam buku soalan masing-masing. Kemudian lepas salin, jawab soalan berikut. Kemudian hantar soalan dan jawapan kepada Ustaz dan Ustazah anda di sekolah nanti. Okey, Ustaz kira sampai setakat ni saja. Semoga memberi manfaat kepada anak-anak pelajar semua. Jadi pelajar-pelajar, jangan sombong dan bongkak. Jadilah manusia yang bertakwa, jadilah manusia yang merendah diri dan sentiasa redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. InsyaAllah kita bahagia dunia dan akhirat. Ustaz rasa sampai setakat ini saja. Kita jumpa lagi. Aku li kauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.